Ini awalnya 7.45. Perdana Menteri Umum PKP di seluruh negara tidak dibenarkan positif 198,807. Hari ini 3,807. Menteri Kesihatan Malaysia memaklumkan 851 kes. Malaysia mencatatkan sebanyak 400. Perintah kawalan pergerakan di seluruh negara. Bila mama beletiak, kata mama ni ha bad mood. Han tengoklah han buat apa tadi? Oh, nak pergi keluar. Depan tu je jumpa Jay. Sanggup no nak pergi jumpa jantan. Awak yang gatai sangat nak berlaki dah ke? Mana ada gatai? Sikit je pun. Yalah. Rindu tak nak? Sesungguhnya rindu itu amat berat. Rindulah. Ni, COVID tu pun rindu nak masuk dalam badan han yang ketegak sangat ni. Tak, sebab itulah government buat PKP. Sebab benda ni bahaya. Ni, Tok Ma ni nak dekat 70 tahun dah tahu. Mama ni nak dekat 50 tahun. Orang tua senang dapat COVID. Kalau kami kena, sakit, siapa nak jaga? Yeh, orang pakai mask kan tadi. Menjawab! Pergi mana? Mak nak bawa cucu mak pergi makan kat kedai. Astaghfirullahalazim. Awaknya hancur sangat. Loh, telur habis dah. Nak dua lagi, nak dua lagi. Mak, mak dah makan dua biji telur dah. Tak sampai ke perut, baru kat sini. Ha. Dua lagi, dua lagi, dua lagi. Eh, Tok Ma. Ha? Tahu tak, kalau orang tua tiba-tiba makan banyak sangat daripada biasa tu kan? Maknanya tanda-tanda 44 hari sebelum hari kematian. Eh, hang capui mulut. Wanjak. Wanjak. Eh, siap. Siapa pula yang main pepe buta ni? Who is it? Eh, betul, betul. Kakak betul, betul. Who's there? Who's there? Zat. Ish, siapa duduk main tu? Yo. Surprise! Yo, nak mama. Eh. Sat, sanitize. Okey, go. Ah, dah. Busy. Ya Allah, tak cakap pun kata nak balik. Ha, yalah nak surprise kan? Jap, temperature. Tak apalah bagi dia sanitize kat rumah. Ha, tu dah normal dah, mama. Ha. Wah. Makin lama tak jumpa, makin cantiklah mama. Alah, ni. Kau pilih mama. Eh, tak adalah. Mama rindu tau. Boy pun rindu sangat kat mama tau. Kau balik berapa lama ni? Tak tahulah. Tapi nanti dah habis PKP, boy kenalah sambung mengajak balik. Tak apalah, janji balik. Kan? Jom. Mereka tengah breakfast. Ah, jom. Ah, dah. Jom. Mama sihat ke? Sihat. Surprise! Tengok siapa yang balik! Kimmy! I miss you! I miss you too. How are you? I'm good. How are you? I'm good. Hey, bulat-bulat. Awak muka masam je ni. Tak rindu kami kau. Bila meluat. Kau orang buat salah. Memanglah gutu. Ha, jangan nak tuduh-tuduh. No? Ha, mama tu. Ha, sebelum ni 2-3 hari ni tu dia muka com je tengok kita dua nak cari pasangan dengan kita ni, anak kesayangan dia balik dandan. Ha, senyum lebar happy. Tahu lah kita ni artis, belajar tak pandai anak dia tu, cik. Profesan kan? Ish, hampa ni. Mama sayang kita semua sama tau. Hampa je ingat mama sayang kita lebih. Tok Ma. Tok Ma sayang siapa yang paling banyak? Lola, Lily? Oh, Kimmy. Lola, Lily, Kimmy. Yes. Honestly, Tok Ma lebih sayangkan Salama. Salama binti Sameo. Boy mesti rindu nak makan masakan mama kan? Boy nak tak makan ayam sambal? Dah selalu makan. Mau buat untuk Kimmy, okey? Telur 2 biji lagi. 2 biji lagi telur. Mana? Mak, lampau perutlah.
Amboi, 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 amboi. Please do not disturb. I'm doing my TikTok, okay? Ya Allah, Lily. Kena ke menari sampai macam ni? Ha? Why? Cuba hang bagi tiga sebab kenapa hang kena buat TikTok sampai macam tu. Ha? Very easy because TikTok is very famous, you know. Lepas tu nanti kalau video tu orang suka, lagi banyak followers, lagi famous, lagi kaya. Famous kaya, famous kaya. Eh, dengar ni. Kalau aku jadi mak mentua hang, tengok hang joget-joget macam tu, cancel jadi menantu. Tahu? Cancel. Eh, otak you very the kulut lah. Langgar semua adab, terkinja-kinja macam tu. Tak elok tau. Tak manis untuk perempuan menari macam tu. Ah, lagilah tu nak ni nak post kat TikTok bagi semua orang tengok tau. Ya Allah! Yang tu orang yang duk pakai seksi-seksi lah ni tak seksi kan? Okey je. Taulah tak seksi tapi dah sampai buat macam tu. Ha, memang tak elok lah. Apa lu diri? Ni, aku diri sekarang aku jangan diri. Ah, dah delete, dah habis. Jangan nak buat balik tau. Ayah nak nangis, tak boleh nangis. Dah delete. Ego lah. Ni, sleeper kan? Jangan nak buat balik. Jangan nak buat. Perintah kawalan pergerakan di seluruh negara. Hari itu, siapa yang bertanding? Entah. Ah, risau. Aku pula yang risau. Karaoke Superstar mulai 5 Jun, 9 malam. Ada musim baru. Seriuslah, ya? Serius. Berjumpa kita semula, ya? Dah tak sabar ke tu? Kau panggil aku last minute. Kau dengar, dalam handphone ada My Sejahtera, kan? Dalam hati ni ada you, my love. Jack. Ayu, aku cinta padamu. Rahim. Aku suami dia sekarang. Ya Allah. Pak Ya. Jumpa aku punya followers. Follow up. Dan ramai lagi cameo yang rare, gempak dan menghiburkan. Enjoy. Sepatu reunion live di Astro Warna dan Astro Girl. Bersedia untuk teruja. Dari pencipta The Masked Malaysia. Satu permainan ninja. 5 peserta dengan pelbagai kebolehan. Beraksi di setiap minggu. Kami sebagai panel pembongkar akan menyusun mereka menurut urutan. Bilangnya mana satu ni? Program terbaru dari Korea. Ada podium yang bergerak, weh. Ha, kau pun pecah punya. Siapakah ranking kelima? Keempat? Panelis busuk. Ketiga? Ada yang berakhir. Kedua? Satu. Mystery Ranking Show Malaysia mulai 20 Mei di Astro Warna. Kau tengok-tengok apa? Apa kata kalau kita free kan? Sama free. Buat adik baru untuk kerja. Abang, Nawa teringinlah. Teringin? Sekarang? Abang. Nawa teringin makan buah mangga yang abang petik sendiri. Apa sedapnya, ya Allah. Abang, impian abang dah capai. Khadija, akan dapat adik itu. Kenapa susah sangat untuk Ida bersama dengan lelaki yang Ida sayang? Mami! Cikgu Zaki penyuruh lelaki. Kenapa tak beritahu abang? Laki macam tu yang ambil benda-benda haram ni, dia boleh buat macam-macam kat kita, faham tak? Abang, kita kena cepat, abang. Kami akan pukul lagi. Eh, gentar! Kalau kau nak kejari macam ni nak berhubung puan, kau kau cerai kakak Mina lah! Bro, tunjukkan. Dulu kat sini, semuanya hutan. Mayat-mayat tu dijumpai kat sini. Macam kena beham dengan binatang buas. Mari kepada kita, baik kita hutan benar.
Datang saat Roro cucu. Sayang. Zak tutup langsir. Boleh pasti tak boleh buat macam ni dah. Tapi sayang, nak ambil gambar. 10 gambar, 100 gambar boleh ambil kan? Nanti dia fikir macam, oh senangnya pujuk dia. Dia happy-happy lah kita. The House, Kamal dan Ukasha. The Astro Ria dan Astro Go. Pergi kau, COVID jahanam! Bosan ku menatap layar, menatap wajah digital. Menyapa tak beraga, tak boleh ke kafe bertemu dengan teman-temanku. Keluhku seketika tak bermakna. Semua sedang berusaha untuk tetap teruskan hidup. Bila tibanya saat nanti, bila virus berhenti, kan ku peluk teman-temanku. Ku peluk melepas rasa rindu. Pergilah kau, COVID jahanam! Engkau penyebar duka derita sengsara! Pergi! Oi! Hamba ingat apa rumah ni teater, istana budaya? Oi, punya hingap tak sanggup macam orang gila ni. Hei, budak-budak ni suka bagi aku naik darah kan? Tengok siapa dia perlu buat tu. Kami tak perlukan kau di bumi ini. Kami masih menunggu bergilir menuju liang lahat yang kian semput. Gara-garamu, ya Allahu Akbar! Lala! Ha, ingat apa? Ni pentas teater. Ha? Melalak, melolong macam orang kena sawan. Eh, ni. Kalau orang sebelah dengar, malu tau. Hang tu adalah perempuan. Kepada semua followers, itu adalah reaksi yang biasa saya dapat bila kita melakukan teknik-teknik teater. Akan inilah reaksi penonton. Kita punya acting. Lala! Kejap, eh? Mama, janganlah lagu ni. Ni malulah follower semua dengar. Oh, malu. Orang ni, Mak. Bosan tau dah duduk rumah ni, tak tahu nak buat apa dah. Ha, praktis. Salah ke? Kalau bosan, jom ikut Mama turun bawah. Banyak saya nak buat ke bawah. Cabut rumput lah, mop lantai lah, kemas rumah lah. Ni, lagi berfaedah daripada tu, duduk berdrama depan telefon tu. Mama, apa yang tak berfaedahnya? Lola ni live dekat Instagram ni, orang banyak tau dah. Ha? Mama ingat Lola buat saja-saja free-free ke? Ha? Okey, tak apa. Mama dengar lagi ham cerik. Siap. Tahu dia belum cakap orang bayar. Sip baik. Sip baik rasa dan roh tu masih ada dalam. COVID Durjana! Perintah kawalan pergerakan di seluruh negara. Hello, kami adalah juri yang bergelar Ratu Karok. Hari itu, siapa yang bertanding? Entah. Ah, risau. Aku pula yang risau. Karaoke Superstar mulai 5 Jun, 9 malam. Ada musim baru. Serius lah, ya? Serius. Berjumpa kita semula, ya? Dah tak sabar ke tu? Kau panggil aku last minute. Kau dengar ni dalam handphone ada My Sejahtera, kan? Dalam hati ni ada you, my love. Jack. Ayu, aku cinta padamu. Rahim. Aku suami dia sekarang. Ya Allah. Pak Ya. Jumpa aku punya followers. Follow up. Dan ramai lagi cameo yang rag, gempak dan menghiburkan. Enjoy. Sebatu reunion live di Astro Warna dan Astro Go. Bersedia untuk
dari pencipta The Masked Malaysia. Satu permainan ninja. Lima peserta dengan pelbagai kebolehan. Beraksi di setiap minggu. Kami sebagai panel pembongkar akan menyusun mereka menurut urutan. Belanda mana satu ni? Program terbaru dari Korea. Ada podium yang bergerak weh. Ha, kau pun pecah punya. Siapakah ranking kelima? Keempat. Panelis busuk. Ketiga. Ada yang terakhir. Kedua. Satu. Mystery Ranking Show Malaysia mulai 20 Mei di Astro Warna. Kau tengok-tengok apa? Apa kata kalau kita free kan, sama free. Buat adik baru untuk kerja. Abang, Nawal teringin lah. Teringin? Sekarang? Abang. Nawal teringin makan buah mangga yang abang petik sendiri. Apa sedapnya? Ya Allah. Abang, impian abang dah capai. Kadija, akan dapat adik itu. Kenapa susah sangat untuk Ida bersama dengan lelaki yang Ida sayang? Mami! Cikgu Zaki penyewa lelaki. Kenapa tak beritahu abang? Laki macam tu yang ambil benda-benda haram ni, dia boleh buat macam-macam kat kita, faham tak? Abang, abang kita cepat abang. Kami akan pukul lagi. Eh, gentar! Kalau kau nak kau jari macam ni nak berhubung puan, saya kau cerai kat Kamila lah! Dulu kat sini, semuanya hutan. Mayat-mayat tu dijumpai kat sini. Macam kena beham dengan binatang buas. Mari kepada dijumpai yang tahu tak benar. Bro, tujuan datangmu menjadi diriku. Datang ke arah. Boros itu. Sayang. 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 Zak tutup langsir. Boleh pasti tak boleh buat macam ni dah. Tapi saya nak ambil gambar. 10 gambar, 100 gambar boleh ambil kan? Nanti dia fikir macam, oh senangnya pujuk dia. Dia happy-happy lah kita. The House, Kamal dan Ukasha. The Astro Ria dan Astro Go. Okay, she is stressed. Stressed. Akulah ni dalam keadaan yang sangat tenang. Emosi aku sangat-sangat stabil. Tapi aku... aku tak boleh! Dia nak terperap dalam rumah ni! Rasa nak gila! Dengan mama tu, asyik cari salah aku. Lepas tu, duk tak sat, mai ketuk pintu bilik aku. Aku rimah lah macam ni. Alah, hang tahulah mama tu macam mana. Dia moody. And this stress, you know, you're stressed because of COVID. Ah, okay? Betul. Tapi bukan sebab dia tak sayang hang. And you know, mama is very stressed because she cannot bring Toma out, keluar jalan-jalan, jumpa boyfriend Toma. Relax lah. Allah. Hey, hang cakap boyfriend dia, boyfriend Toma. Hang tak fikir pasal aku ni. Ha, aku ni lagi stres. Dengan lepas PKP ni nanti job aku dah bertindih-tindih. Lepas tu dah payment aku sangkut lah ni. Hang tak fikir ke? Yang paling teruk sampai orang kata menyiksa jiwa raga aku adalah aku tak boleh jumpa Cik. Aku tak boleh hidup macam ni. Oh my god, Los. Nampak tak? Sebab tu je. You ni kan, you tahu tak, you cinta kan bagai nak rak tau tak? Macam cinta tu nak mati esoknya. Relax boleh tak? Jaga emosi tu. Allah, hai. Hang cakap senang, hang cakap senang. Hang tu duduk bertitok, terkinyar-kinyar. Macam beruk, macam babun, macam monyet, macam... gerak kena luku. Dia buat titak asalkan tak meroyan lah. Lah, tapi betul juga. Betul lah hang menari macam monyet. Hang diam. 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 Kau dah macam katul nak bising. Pergi masuk. Habis keluar pasal kandang. Maaf. Tolong. Kena buli. Jantungku makin lama.
depression? Yalah, Mak. Dia memang ada apa simptom-simptom depression. Takkanlah sebab PKP nak depres. Mungkin mana kita tahu. Sebelum ni kan dia selalu keluar, kerja, jumpa orang. Bila kena PKP, kena duduk dalam bilik, buatlah muka masam dia tu. Mama pun kena tahu anak mama tu pelakon. Bila dia pergi kerja, dia berlakon, dia boleh apa orang cakap, luahkan perasaan yang terangkap dalam kepala otak dia. Ha, macam tu. Alah, ni mesti nak jumpa boyfriend ni kan? Tak pun tak apa. Tu memang salah satu sebab juga. Dia tu kan klingi, asyik nak melekat je kat boyfriend dia tu. Bila tak dapat jumpa, buatlah muka masam dia tu. Habis tu kita nak buat lagu mana? Depression tu macam penyakit kan. Kalau orang sakit, bawa pergi lah doktor. Ha, atau macam ni. Kalau mama nak lagi senang kan, kita bagi je lah dia jumpa J tu. Apa salahnya? Ha? Kalau mama tak nak apa Lola keluar daripada rumah ni, tak apa. Kita bawa J mai sini. Ha, dia pun jumpa sekejap pun tak apa. Confirm dia happy. Eh, mana boleh? Bukan kau? Boleh, Ma. J tu kan, dia duduk belakang tu je. Dia dalam apa orang cakap yang kawasan 10 km tu. Maknanya dia boleh lah mai sini. Tak salah. Ha. Panjang kan hang kan? Memang. Problem solved. You're welcome. Perintah kawalan pergerakan di seluruh negara. Dari jauh membawa gelaran Ratu Dangdut, Mas Indayo. Dari Selangor, suka bermain netball. Siapa gajah antara mereka yang bakal bergelar juara? Hello, kami adalah juri yang bergelar Ratu Karok. Habis itu, siapa yang bertanding? Entah. Ah, risau. Aku pula yang risau. Karaoke Superstar mulai 5 Jun, 9 malam. Ada musim baru? Seriuslah, ya? Serius. Berjumpa kita semula, ya? Dah tak sabar kita. Kau panggil aku last minute. Kau dengar, dalam handphone ada My Sejahtera kan? Dalam hati ni ada you, my love. Jack. Ayu, aku cinta padamu. Rahim. Aku suami dia sekarang. Ya Allah. Pak Ya. Jumpa aku punya followers. Follow up. Dan ramai lagi cameo yang rare, gempa dan menghiburkan. Enjoy. Sepatu reunion live di Astro Warna dan Astro Girl. Bersedia untuk teruja. Dari pencipta lemah singa Malaysia. Satu permainan ninja. 5 peserta dengan pelbagai kebolehan. Beraksi di setiap minggu. Kami sebagai panel pembongkar akan menyusun mereka menurut urutan. Bulan ni mana satu ni? Program terbaru dari Korea. Eh, ada podium yang bergerak, weh. Ha, kau pun pecah punya. Siapakah ranking kelima? Keempat? Panelis rusuk. Ketiga? Ada yang berangkat. Kedua? Satu. Mystery Ranking Show Malaysia mulai 20 Mei di Astro Warna. Kau tengok-tengok apa? Apa kata kalau kita free kan, sama free. Buat adik baru untuk kerja. Abang, Nawa teringinlah. Teringin? Sekarang? Abang! Nawa teringin makan buah mangga yang abang petik sendiri. Apa sedapnya, ya Allah! Abang, impian abang dah capai. Kadija, akan dapat adik itu. Kenapa susah sangat untuk hidup bersama dengan lelaki yang Ida sayang? Mami! Cikgu Zaki penyuruh lelaki. Kenapa tak beritahu abang? Laki macam tu yang ambil benda-benda haram ni, dia boleh buat macam-macam kat kita, faham tak? Abang, kita kena cepat, abang. Kami akan pukul lagi. Eh, gentar! Kalau kau nak kejari macam ni nak berhubung puan, kau tu cerai kakak Mina lah! Bro, tunjukkan. Dulu kat sini, semuanya hutan.
Mayat-mayat tu dijumpai kat sini. Macam kena beham dengan binatang buas. Mari kepada dijumpai kita bersama. Loh, menjadi diriku. Datang ke hari. Boros itu. Sayang. 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 Zak tu Tok Langsir. Boleh pasti tak boleh buat macam ni dah. Tapi sayang. Ambil gambar. 10 gambar, 100 gambar boleh ambil kan? Nanti dia fikir macam, oh senangnya pujuk dia. Dia happy-happy lah kita. The House, Kamal dan Ukasha. The Astro Ria dan Astro Go. Jomlah, cuba semangat sikit. Tak ada mood dah Mama nak pergi mana-mana. Aduh. Awatlah bunyi. Sedih, Mama tak faham. Mama ada surprise. Mama, lah ni kalau Mama buat surprise apa pun dah tak guna dah Mama. Loh, pasal apa? Ni betul surprise. Ni, tengok tu. Mana? Ni. Mama, tu betul ke Mama? Betul lah, takkanlah nak patung bom bateri pula kat situ. Buka Mas! Buka Mas! Sayang, I miss you very, very much, sayang. Sayang, are you okay? I'm not okay, baby. Kenapa? Tak jiwa, I terseksa. Oh, I rasa tak happy sangat. I tak boleh nak hidup macam ni, baby. Sayang, I tak nak you sakit, okay? I nak you rehat je. You jangan fikir, you jangan fikir macam-macam. Sebab saya janji, insyaAllah lagi seminggu nanti habislah PKP. Itu kata you, baby. Bukan you yang tentukan bila PKP ni akan habis. Kalau minggu depan ditambah lagi, ditambah lagi, ditambah lagi, tambah, 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 tambah. Ah. Bila nak habis, baby? Okey, 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 sayang. Tersiksa, tak tak boleh kalau tak tengok muka you. Okey, okey, macam ni lah, sayang, okey? Apa kata lepas ni, hari-hari, setiap petang, I lalu depan rumah you. So, you boleh tengok muka. You boleh tengok muka you. You janji. Promise. Tak boleh. No touching. Alah. Ha, risau tak nak you kena COVID. I pun tak boleh kena COVID. Okay? Kena jaga SOP. Okay lah. Baiklah. Seronoklah tu jumpa boyfriend. Hilanglah segala stres. Alah, that is love. Mama dengan Papa dulu pun? Ha, macam mana? Eh, tak payah nak petik dalam mampuk hang. Samak. Lola tu kan memang kalau bercinta dia macam separuh mati. Itu apa nama dia tu? Rakim. Ha, bercinta macam dunia ni, dia yang punya. Covid ni bahaya. Tahu tak? Cinta tak cinta? Bahaya. Tak ada apa ke tu? Tu je tu pakai mask. Memanglah sekarang ni pakai mask. Tak lagi kot dia buka ah nak minum. Ni, jangan bagi Tok Ma keluar daripada bilik. Je balik sat lagi, sanitize satu rumah. Baik. Hantar sana. Budak-budak zaman law. Cinta sikit. Tak jumpa, stres. Dia tak tahu aku ni mengajak dia pun stres. Amin. Ya Rabbal Alamin. Astagfirullahaladzim. Kenapa dia? Tengok tu. Kenapa dengan dia tu? Bukan main seronok lagi. Ah, betul kan apa buat cakap? Berlakon je lah kan? Berlakon apa? Berlakon depres? Tak adalah sampai tu, Ma. Mam, cuba Mama husnuzon sikit. Macam bawa cakap.
Lola tu dia kena happy dulu, asal baru dia boleh jadi biasa balik. Mama, memang Lola tu memang dia pelakon tapi only on TV. In real life dia bukan pelakon, she's very real. Tak baik tau Mama cakap macam tu, dah lah baru lepas sulut. Haa, betul eh? Haa, okey macam ni. Sekarang ni Mama nak tengok dia happy ke Mama nak tengok dia depressed? Haa, mana satu? Yelah. Oh my god! 164K! Tok Ma, kita punya video on TikTok is very viral. Lepas ni kita kena buat TikTok sama-sama. Okey lagi Tok Ma? Eh, tak payah gatai lah Tok Hang ni dah tua. Halo. Apa pun bayar. Pay me. Okay? Not free of cash. Shut up you. No. Tok Ma, nanti dah habis PKP kan? Ha, kita pergi jalan puas-puas. Tok Ma nak pergi mana? Yang penting, pergi kedai pokok, beli bunga. Lepas tu kita pergi makan cendol. Ons! Cantik. Okey, masa untuk makan. So, simpan semua handphone. Loh, boy. Cuba. Ni suami ayam tu. Cik positif COVID. Ya Allah. Sanitizer. Nah ni, ambil seorang satu buat masing-masing. Mama buat untuk Tok Ma. Ya Allah. Wei. Kalau aku kena biar semua kena. Tak naklah. Hei. Nah. Buat. Buat jelah bacalah. Ish. Baik. Ana pegang. Ni. Hei. Sakit tak? Tak. Ni cucuk ni dalam hidung. Susah sangat. Ni, how ikut. How to do this? Hampa ni memang. Orang cakap pergi sekolah tak nak. Nah, buka. Cikgu, makan. Ni, orang tengah ajak. Dengarlah. Buka ni. Yang mana? Ambil ni. Mana yang suruh itu sakit? Tak sakit dah, Han. Buat dulu. Tu. Ya, sabar. Cepat. Tak lah ni semua sebab, Hang. Buat orang buat ni. Nah. Cepat. Tak lagi bercinta. Ha, gatai lagi. Gatai tu. Dah, apa mak? Buatlah kat hidung. Mama tengok ni. Buat dia elok sikit. Okey, Tok Ma dengan Mama negatif. Alhamdulillah. So negatif. Alhamdulillah. Lola dengan Kimi? Yes. Nanti I hantar email pada bos. Okey, boleh? Actually, tak ada simptom apa-apa pun sebenarnya. So should be okay lah. Yes, tak ada apa nak risau. Okay, kalau apa-apa nanti I update boss. Boleh? Quarantine kat rumah aje ni. Betul. Okay, thank you. Alright. Bye-bye. Waalaikumsalam. Bila aku cakap, kata aku nak kejam. Tak faham perasaan mereka. Ha, ni, nasib baik tak kena dekat mak aku. Lo ni, padan dengan muka. Duduklah menghadap dinding 14 hari itu. Cintalah sangat. Cinta tak kucing menyusahkan orang macam ni. Maymer! Tok Ma dekat dalam bilik memang, okey?
Eh, pergi tunggu jamai dia keluar. Perintah kawalan pergerakan di seluruh negara. Hello, kami adalah juri yang bergelar Ratu Karok. Hari itu, siapa yang bertanding? Entah. Ah, risau. Aku pula yang risau. Karaoke Superstar mulai 5 Jun, 9 malam. Ada musim baru. Serius lah, ya? Serius. Berjumpa kita semula, ya? Dah tak sabar ke tu? Kau panggil aku last minute. Kau dengar, dalam handphone ada My Sejahtera, kan? Dalam hati ni ada you, my love. Jack. Ayu, aku cinta padamu. Rahim. Aku suami dia sekarang. Ya Allah. Pak Ya. Jumpa aku punya followers. Follow up. Dan ramai lagi cameo yang rare, gempar dan menghiburkan. Enjoy. Sepatu reunion live di Astro Wanda dan Astro Girl. Dari pencipta The Masked Malaysia. Satu permainan ninja. Lima peserta dengan pelbagai kebolehan. Beraksi di pentas setiap minggu. Kami sebagai panel pembongkar akan menyusun mereka menurut urutan. Belanya mana satu ni? Program terbaru dari Korea. Eh, ada podium yang bergerak, weh. Ha, kau pempecah punya. Siapakah ranking kelima? Keempat? Panelis busuk. Ketiga? Ada yang perasan? Kedua? Satu. Mystery Ranking Show Malaysia mulai 20 Mei di Astro Warna. Awak tengok apa? Apa kata kalau kita free kan? Sama free. Buat adik baru untuk kerja apa ya? Abang. Ha? Nawa teringinlah. Teringin? Sekarang? Abang. Nawa teringin makan buah mangga yang abang petik sendiri. Apa sedapnya? Ya Allah. Abang, impian abang dah capai. Khadija, akan dapat adik itu. Kenapa susah sangat untuk hidup bersama dengan lelaki yang Ida sayang? Umi! Cikgu Zaki penyuruh. Lelaki. Kenapa tak beritahu abang? Lelaki macam tu yang ambil benda-benda haram ni, dia boleh buat macam-macam kat kita, faham tak? Abang, kita kena cepat, abang. Kami akan pukul lagi. Hei, lantau! Kalau kau nak kejari macam ni nak berbompan, saya akan cerai dengan Kamila lah! Bro, tunjukkan. Dulu kat sini, semuanya hutan. Banyak-banyak tu dijumpai kat sini. Macam kena berham dengan binatang buas. Mari kepada Sayang. Zak tutup langsir. Boleh pasti tak boleh buat macam ni dah. Tapi sayang, nak ambil gambar. 10 gambar, 100 gambar boleh ambil kan? Nanti dia fikir, oh senangnya pujuk dia. Dia happy lah kita. The House, Kamal dan Ukasha. The Astro Ria dan Astro Go. You okay tak ni? I risau lah. I betul-betul risau tak? I tak boleh macam ni. I rasa macam I gagal sebagai seorang girlfriend. I tak menepati ciri-ciri yang sepatutnya bila I gagal untuk jaga you dalam situasi macam ni. Sekarang nak tanya, you ada vitamin tak? You ada vitamin A, vitamin B, vitamin C tak? Kalau you ada, please makan semua jenis vitamin. I tak nak you sakit. Ha, you tak ada? It's okay. Kejap lagi, I akan order dekat Grab. Terus hantar sampai rumah you, okay? Amboi, mengadonya. Lola! Ni, Mama ada buat ayam bunga cengkeh ni. Nanti minum tau. Bagus untuk COVID. Bagi kecut sikit virus tu. Okay. Nanti Lola ambil. Ambil? Jangan tak ambil.
Ya, nanti lo lambik. Biar he. Kau nak. Biar. Okey, nak. Kau nak. Biar. Jahat. Ya Allah. Why? What's wrong? What's wrong? What's happened to you? Eh, pasal apa bawa Tok Mak keluar daripada bilik? Dia kan tengah quarantine. Why cannot? We kan tengah quarantine sama-sama. Eh, yes. Tok Mak. Yes. Tok Mak is not positive, negative. Yes. Ha, we want to do TikTok lah, Mama. You don't know why. Hello? And then, kalau ada Tok Mak, viewers naik. Eh, Mama peduli apa? Han punya viewers naik ke turun ke? Ni, cuba fikir. Ha? Lola dah positif, Kimi dah positif. Kot virus dia keluar kot mana kau? Mai kena Tok Mak lah ke mana? Ish, apa cakap macam tu? Tak elok lah, Mama. Hei ni, dalam Mama berjaga ni pun, tuk-tuk, ha? Dia pun positif. Sebab apa? Sebab cinta, ha? Boyfriend yang bawa COVID tu. Tak pasal-pasal kena dekat Kimi. Kalau kena dekat orang tu ni? Kuat! I'm strong! Yes! Lolel and Kimi is very And dia takkan Tok Mak nak duduk dalam bilik ke? Yes! Boring! Hei, biar berkurung daripada kena COVID. Ha? Kurung tu sat je. Tak pasal-pasal kena COVID, ha? Menyesal tak sudah. Dah, Mak, jom masuk dalam bilik. Lepas ni, bawa lagi Tok Mak keluar, siap. Han siap. Video. Bye, Tok Mak. Mak, jom-jom tak payah nak over. Bye, darling. Bye. Alah, sikit je lah gitu. Dah tak dapat viewers, tak famous. Mak, tolonglah. Apa lagi? Tak, lepas ni boleh tak Mak jangan keluar daripada bilik ni? Kat luar tu banyak COVID. COVID. Virus. Ha. Ni, Cik cuma nak ingatkan Mak je. Ni apa lagi? Mak bukan nak ambil tahu hal orang. Tak mau. Hello, Mak ni bukan masalah orang, Mak. Ni masalah dia, virus COVID-19. Virus. COVID-19. PKP. Aduh, kusut. Pasal apa? Apa yang abang? Hei, susahlah cakap dengan Mak ni. Mak ni ketegak. Lola dengan Kimi tu dah kena COVID dah. Cik takut Mak pula yang kena. InsyaAllah dah. Sebab mereka muda. Muda rapuh. Tahu rapuh. Ha, orang tua ni dah lihat. Ha, COVID takut. Virus takut. Lihat. Malah nak ambil tahu hal orang. Mak. Cik tak mau Mak kena COVID tu. COVID tu bahaya, Mak. Tak tahu. Mak tahu anak Mak sayang Mak. Mak pun sayang anak Mak. Cucu Mak. Tapi Mak mau ketegak. Sama macam hang lah, ketegak. Ku hilang macam tu je. Yang dirancang pincang macam tu je. Hey, ni bukan main-main ya. Sampai aku stres. Kawan hilang kerja tapi tak boleh protes. Banyak belanja tapi duit dah habis. Murung di rumah dalam diam menangis. Aku depresi sampai kena jumpa terapis. Bila swab test tolong negatif. Extrovert, introvert kena positif. Demi sesuap nasi kena produktif. Dalam meditasi aku tukar perspektif. No corona, no. Jangan dekat, just go. Kasih kuat stereo, oh. Singing no, you gotta go. Lebih baik kita semua duduk saja di rumah. Jangan cari masalah nanti. Saja di rumah, tetap aku percaya hari raya. Lebih baik kita semua duduk
kau berikanlah kekuatan kepada anak-anakku untuk melawan COVID ini. Hanya padamu ku memohon, ya Allah, hanya engkau yang maha mengetahui, hanya engkau yang mampu menghapuskan segala wabak di atas muka bumi ini, ya Allah. Ya Allah, Tuhanku, hanya padamu ku berserah. Amin, amin, ya Rabbul Alamin. Mama! Mama! Lola? Lola? Mama! Mama, Lola sesak nafas! Mama! Mama! Apa dia? Apa dia? Mama tak dengar! Lola sesak nafas! Lola? Lola cek oksigen, okey? Kejap, kejap! Mama! Mama! Kimi! 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 Ya, Ma. Kenapa? Eh! Lola, Lola! Lola tak boleh menyawa! Ha? Lola! Lola tak boleh menyawa! Mama! Mama nak bawa dia pergi hospital ke? Mama tak bolehlah bawa dia pergi hospital! Okey, macam ni, macam ni. Mama call ambulance, Ma. Okey? Call ambulance? Macam mana Mama nak call ni? Okey. Kimi call ambulance. Aduh, okey. Jap. Kimi cepat! Sabar! Daga! Hello, cik. Saya nak minta ambulans satu. Yeah, kakak saya positif COVID. Dia sesak nafas. Daga! Ya, cik, tolong cepat, cik, please. Alamat lot 4708, Jalan Limau Manis, Kajang. Ya, cik. Okey, thank you. Cepat ya, cik. Thank you. Mama! Daga! Mama ada kau dah. Okey. Lola. Perintah kawalan pergerakan di seluruh negara. Karaoke Superstar mulai 5 Jun, 9 malam. Ada musim baru? Seriuslah, ya? Serius. Berjumpa kita semula, ya? Dah tak sabar kita. Kau panggil aku last minute. Kau dengar, dalam handphone ada My Sejahtera, kan? Dalam hati ni ada you, my love. Jack. Ayu, aku cinta padamu. Rahim. Aku suami dia sekarang. Ya Allah. Pak Ya. Jumpa aku punya followers. Follow up. Dan ramai lagi cameo yang rare, gempa dan menghiburkan. Enjoy. Sepatu reunion live di Astro Wanda dan Astro Girl. Bersedia untuk teruja. Dari pencipta The Masked Malaysia. Satu permainan ninja. 5 peserta dengan pelbagai kebolehan. Beraksi di setiap minggu. Kami sebagai panel pembongkar akan menyusun mereka menurut urutan. Bila ni mana satu ni? Program terbaru dari Korea. Ada podium yang bergerak, weh. Ha, confirm pecah punya. Siapakah ranking kelima? Keempat? Panelis rusuk. Ketiga? Ada yang berhasil. Kedua? Satu. Mystery Ranking Show Malaysia mulai 20 Mei di Astro Warna. Kau tengok apa? Apa kata kalau kita free kan, sama free. Buat adik baru untuk kerja. Abang, Nawa teringinlah. Teringin?
sekarang? Abang! Nawal teringin makan buah mangga yang abang petik sendiri. Apa sedapnya? Ya Allah! Abang, impian abang dah capai. Khadijah, saya akan dapat hati itu. Kenapa susah sangat untuk hidup bersama dengan lelaki yang Ida sayang? Mami! Cikgu Zaki penyuruh lelaki. Kenapa tak beritahu abang? Laki macam tu yang ambil benda-benda haram ni, dia boleh buat macam-macam kat kita, faham tak? Abang, abang kita kena cepat abang. Kami akan pukul lagi. Eh, gentar! Kalau kau nak kejari macam ni nak pukul perempuan, kau kau cerai kat Mina lah! Bro, tunjukkan. Dulu kat sini, semuanya hutan. Mayat-mayat tu dijumpai kat sini. Macam kena beham dengan binatang buas. Mari kepada jumpai kita hutan benar. Bro, adakah kamu menjadi diriku? Datang ke air. Horos itu. Sayang. 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 Zak tutup langsir. Boleh pasti tak boleh buat macam ni dah. Tapi sayang, nak ambil gambar. 10 gambar, 100 gambar boleh ambil kan? Nanti dia fikir macam, oh senangnya pujuk dia. Dia happy-happy lah kita. The House, Kamal dan Ukasha. The Astro Ria dan Astro Go. Menyesal Mama dengar cakap Kimi suruh bagi J tu Mai. Tengok, Kok Han dah kena COVID dah. Ih, Mama kau betul lah. Ini kita sejuk ni pasal ni. Hello J. Ni, apalah hati Hang. Tengok tu. Ambulans baru je mangkut Lola. Kan nanti dah cakap, tapi hampa semua ketegak. Konon lama now tak jumpa, bertahunlah konon. Eh, kalau apa-apa jadi dekat anak nanti, Hang siap. Sebab J lah, Lola dengan Kimi kena COVID. Mama, Mama sabar, okey? Sabar. Menyesal Mama dengar cakap mereka. Dari awal lagi Mama dah agak dah. Mesti ada benda tak kena ni. Tengok! Tengok apa dah jadi! Tak ada apa-apa kot. InsyaAllah, Lola will be okey. Dia kan strong. Strong apa? COVID ni bukan dikira kuat tak kuat. Nukak Hang tu ada leluh. Sebab itulah Mama ni very strict dengan hampa, tapi hampa tu ketegak. Okey, macam ni, macam ni. Mama jangan marah-marah. Marah-marah pun macam no use. Mama, Mama macam ni. Mama pray. Pray to Allah, kan? InsyaAllah, doa mak kan selalu dikabulkan oleh Allah. Okey? Be strong. Hey, awaklah hampa tak kena sekali, kan? Maduk hingat tepi telinga aku ni pun siapa? Nak tolong pun tak boleh. Mama tengah sedih. Kata-kata semangat, Ma. Weh. Biar betul, eh. Takkan dah negatif. Cepat sangat tu. Ya, hai Jeff. Lah aku kat rumah ni.
Yelah, quarantine kan aku positif, tapi... Hah? Weh, gila! Oh my god, Jeff! Hang tahu tak, aku sekarang ni kat rumah aku. Yelah, ada mak aku, tok aku yang tua tu. Kakak aku dah positif tau. Dan selama ni, kita dah salahkan boyfriend dia. Jeff, hang ni memang tak bertanggungjawab langsung tau tak? Yelah, kalau hang dah tahu positif, kenapa tak bagi tahu? Hang bukan susah sangat pun. Jeff, sebab orang macam hang lah yang kes makin naik. No! Jeff, you're selfish, okay? Mama risau cakap dengan Lula. Ya. Oh, okey ke? Alhamdulillah. Ni Mama rindu sangat. Mama sayang tak Lula? Ya, semua orang rindu dengan Lula. Okey. Okey, bye. I love you more. Mama! Ma! Mama, Mama, Mama! Buat pasal apa keluar daripada bilik ni? Pergi masuk balik. Boy ada benda nak cakap ni. Jom. Bahaya. Bahaya. Tak apa, tak apa. Dengar ni. Boy dah negatif. Ha? Betul ke ni? Betul. Cuma... Cuma apa? Cuma... Boy rasa kan? Boy yang bawa balik virus COVID tu masuk rumah ni. Sebab Boy baru dapat tahu yang kawan Boy tu positif, tapi dia tak cakap apa-apa pun. Dia tak bagi tahu Boy pun. Betul ke ni? Betul, Ma. Sebab Boy memang tak ada simptom apa-apa. Tapi bila fikir balik kan? Ni bukan salah Jay ni, Ma. Sebab Jay baru mai beberapa hari lepas kan? Tak mungkin kita boleh kena cepat macam tu. Aduh, aku dah maki Mamat tu sebagai dah. Ma. Boy minta maaf, Ma. Hai, Boy. Itulah, Boy. Boy tak jaga SOP, tak pakai mask, tak pakai sanitizer. Boy tak tahu yang kawan Boy tu positif. Tak, kalau dia positif, kalau Boy pakai mask, mesti tak kena dekat Boy. Mama. Mama takkan bagi tahu Lola kan? Mama. Mama tak janjilah. Janganlah macam tu, Ma. Ma, kalau Lola tu marah, Mama tahulah dia marah macam mana. Tak nak lah, please. Boy, dah okey ke ni? Dah okey lah ni. Dah negatif. Risau. Tapi tak bagi tahu Lola kan? Kita janji, ya? Rumah kita nak pergi ni, ada seorang positif COVID tau. Serius lah. Yes. Wei, apa ni? Aku tak tahulah bila Allah nak angkat, nak hapuskan COVID ni. Ada sebab Allah turunkan musibah ni. Manusia mungkin lupa. Tak pasal-pasal kes naik balik. Tapi awak tu selalu menghadap dengan orang yang positif COVID tau. Bahaya. Kan saya tiap-tiap minggu buat swab test. Ini Awani 745. Perdana Menteri Umum PKP di seluruh negara. Tidak dibenarkan positif 198,807. Hari ini 3,807. Sebas daerah juga. Kesihatan Malaysia memaklumkan 851 kes hari ini. Malaysia mencatatkan sebanyak 400. Pemerintah kawalan pergerakan di seluruh negara.